Aku lagi mencoba sih, mencoba cari cewek di dunia nyata. Doain ya dapet ya. Amin. Tapi nanti jangan ditodong pistol ya. Apanya ceweknya? Iya. Ya enggak, aku itu cowok baik-baik. Ya Baik-baik. bagus-bagus. Neng mau Neng minum Neng. Minum. Yo, halo semuanya. Gue mau ngasih tau aja kalau video ini full satu orang aja. Ini buat kalian yang minta-minta full 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 mulu, jangan dipotong-potong ini nih. Kalau seru gue pastiin jadi video semuanya. Kalau serunya sedikit doang ya gue potong bagian serunya aja. Ini seru semuanya, oke? Dan gue mau ngasih tau, gue ya kalau gue cari tahu Google, gue tuh punya penyakit kayak ada benjolan gitu. Salah satu caranya yaitu operasi, tapi gue belum ke dokter. Nanti gimana lihat dokter diagnosa atau nyuruhnya kayak gimana, mungkin dioperasi. Kalau operasi gue seminggu atau 2 minggu gue kagak Ome TV. Ya hebat, tiba-tiba VR gue habis baterainya. Ya itu aja. Ini gue jadi patung ya. Itu aja info dari gue. Itu doang ya, seminggu. Mungkin kalau gua operasi seminggu gua libur. Ya pokoknya kalian bisa ikutin info selanjutnya di Instagram gua. Misalnya gua libur seminggu atau libur 2 minggu, nanti gua kasih tahu. Mungkin gua nanti live streaming pakai muka asli aja. Soalnya pakai VR ini kan, ya itu karena operasi. Misalnya operasi nanti kan ada benjolan, ada bekas lukanya, nggak boleh kena VR. VR kepala. Itu aja info dari gua. Kita langsung saja masuk ke video. Kok di hidung itu? Apa? Itu di hidung. Iya, aku suka disap di hidung juga soalnya. Kayak aku pernah lihat kamu deh. Di mana? Kita pernah ketemu. Di mana? Enggak. Aku kayaknya waktu itu lihat di IG atau di apa ya? IG. Oh, bukan. Kecilin aku, gak denger nih. Suara siapa sih itu? Maaf lagi diangkut. Astaga. Kayak ininya lagunya debennya lagu angkot ya. Agak beda nih. Asik nih. Ya ada kecil sama pergaulan. Bagi duit. Lu gak punya uang? Belum. Gimana ini? Sudah besar gak ada duit. Gimana? Aku masih kecil, wajar minta duit. Gak wajar. Itu gak wajar. Oh ya, gak wajar. Itu pakai VR ya? Iya, betul sekali. Kok bisa tahu? Nah, terus itu kamu kayak nambahin objeknya itu kayak beda lagi atau? Dari tempat sini, jadi tinggal tempel ke badan. Oh. Terus itu coba hidung. Iya, jadi bisa ditempel di mana ya, di sini bisa. Anjing lucu banget. Bisa di mana ditempel? Perih dong ya itu ya di mata. Iya. Harusnya seperti itu. Kalau di sini. Aduh. Ini kan nih orang mana ini, Kak? Aku orang Jakarta pasti. Enggak, aku di Bekasi. Oh, sama aja, beda tipis. Iya, beda tipis. Iya. Aku mau main nanti ke Jakarta. Ketemu aku ya. Mau kemana? Aku mau nonton turnamen game. Turnamen apa? Valorant. Oh, Valo. Iya, aku mau nonton nanti. Tapi nggak ada teman. Gimana cara cari teman buat nonton? Oh, sama teman. Boleh. Siapa namanya? itu kamu minum apa? Ini alkohol. Minum dulu ya. Aduh. Jorok banget. Iya, aku pemakan segalanya. Pacar temanku juga dimakan sama aku. Ya terus temenmu gimana, marah nggak? Enggak.
Gak apa-apa katanya. Oh gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Kok gak apa-apa dia? Mungkin ini dia punya lagi. Biasa. Oh iya ya. Manusia tuh gak ada syukur, gak ada bersyukurnya. Kamu manusia bukan? Kamu dia apa? Bukan. Kamu kan paus. Aku berang-berang. Anjir lucu. Itu berang-berang gitu enggak ya? Kakak nih suka main game kak? Aku, ya aku cuma main apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Kenapa? Aku enggak main kalau soalnya aku main itu kaget. Pernah nyoba berarti? Iya pernah, terus aku kena kayak di jump scare gitu, aku kaget banget. Ya itu sudah biasa, Valorant tuh nama lainnya tuh game horror juga dia itu. Iya kan? Bisa dibilang game horror. Tapi nggak apa-apa, seru, serunya di situ. Oh iya, terus kamu diajarin itu ditolokin di hidung dari mana? Dari Valorant juga? Enggak, aku iseng-iseng aja kemarin di sini. Tadinya cuma dua di sini, bisa hidung nih kayak, coba. Coba sih. Aku pernah ngajak cewek main Valorant, baru sehari udah itu dia ngeghosting. Ya. Dia kamu kayaknya nggak suka game Palo kayaknya. Dia nggak suka apa kamu nggak bisa gendong. Wah aku jago lo jangan macam-macam lo. Aku jago lo. Jago. Lu sampai kaki. Iya. Coba kamu mundur. Coba mundur deh mundur. Senam. Satu. Duh. Emang senang begitu. Ini namanya siapa? Nama aku, yeah. Bukan nama kamu. Namaku Pian. Namaku Abel. Abel. Bagus namanya. Bagus. Oh iya, makasih. Yeah. Ini kakak nih aku prediksi kakak nih sudah kuliah nih ya. Enggak, belum. Apa? Masih sekolah. Iya, aku masih SMA kelas 3. Aku baru mau masuk kuliah. Aku takut. Wow, semangat, semangat. Aku masih TK soalnya. Semangat. Aduh, anak-anak TK-nya salah pergaulan ya. Iya, ini ajaran dari bapakku juga soalnya. Bapakku sering kayak gitu. Aku sering, bapakku kalau nongkrong aku ikut. Jadi ikut pergaulan bapak. Halo. Iya, bapakku kadang nongkrongnya sama orang gila. Serius gak sih? Jangan dong. Ya enggak. Ya enggak kak, enggak mungkin. Aku gampang percaya soalnya. Aduh, jangan kak, cewek jadi cewek tuh jangan begitu. Karena cowok-cowok jahat sekarang, hati-hati. Kamu setiap hari malak orang. Enggak sih, tiap malam minggu aja. Iya, soalnya banyak rame di sini, Ome TV tiap malam. Ini contohnya kakak nih, kan dapet. Aku baru main ini langsung ketemu kamu ya, aduh. Iya, aku pun sebenarnya baru berapa menit sih, 20 menitan. Oh iya. Kelihatan kan? Apa itu? Aku sebenarnya ada jam di dunia nyatanya, cuman di sini nggak ada. Aku juga ada jam benten. Ya enggak. Oh, bisa berubah dong. Ayo, cepat berubah. Enggak boleh. Henshin. Aku bisa berubah nih. Aku cari dulu. Cari dulu. Henshin. Jadi anak kecil yang di itunya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Adanya ini, adanya. Sinina enggak nyampe nih kamera. Halo, Nak. Halo. Nana, anak ini tadi anakku bilang kau pacarnya ya? Enggak. Yang tadi barusan ngobrol sama kau itu enggak, anak bohong, aku. Enggak bohong itu, bohong.
Bukan. Playboy dia, hati-hati. Hati-hati. Oh playboy. Iya. Oke. Jangan mau sama dia. Kelihatan kan playboy. Aslinya mah enggak pernah ngobrol sama cewek aslinya. Bener. Oh iya, masa iya? Aku lihat kamu ngobrol sama cewek terus kok. Mana ada, di mana? Kan kamu kan suka pakai ituan lucu-lucu terus ngobrol sama cewek. Ya ngobrol di Yome TV dulu, nyatanya mah nggak pernah. Ngezoom banget itu. Apa sih? Apa sih? Nih, ini apa, hiu? Paus, itu paus. Ini paus, ini hiu. Yang warna pink dong. Yeay. Ini lucu banget. Buat aku. Nih. Joget. Bagus, ini apa, kesukaan musiknya bagus. Iya dong. Keren. Nah, soalnya aku biasa narik angkot pakai ini lagunya. Dapat berapa sehari? Sehari. Penasaran aku. Berapa ya? Lupa lagi, nggak tahu, nggak ngitung. Bisa kebeli iPhone. Bisa. Beli iPhone anjing. Iya, bisa. Itu kakak hacker ya, coba tuh kacamatanya ijo-ijo gitu. Hacker itu. Kayaknya layarnya CMD. Iya, aku tahu lokasi kamu. Aku tahu alamat. Iya, aku tahu alamat kamu. Aku tahu sekarang kamu di depan layar ngapain. I'm fast as fuck, boy. Hilang. Kenapa, Gek? Kameranya kenapa? Miring. coba kita lagi. Apa? Kita lagi diam ya. Apa coba? Sip. Oh, aduh kok kencang banget ini tiba-tiba. Ya, kakak aneh aja sih dengerin lagi. Aku suka ketenangan soalnya. Aku suka sendiri. Ya, hari-hari sendiri. Aku kasih banget. Aku lagi mencoba cari cewek di dunia nyata. Doain ya dapat ya. Amin. Doain dapat. Soalnya aku sudah harus punya sih sebenarnya, cuman teman-temanku sudah punya semua dan nikah malah. Hah? Kamu FOMO ya? FOMO tuh kenapa? Emangnya pacaran tuh FOMO? Enggak. Cuman kamu bilang tadi teman-temanmu udah semua, jadi kamu mau? Enggak, karena umur. Aku kayaknya nih umur segini nih harus nih kayaknya. Seenggaknya jalanin dulu gitu. Jalanin. Tapi nanti jangan ditodong pistol ya. Apanya, ceweknya? Iya. Iya, enggak, aku itu cowok baik-baik. Ya, baik-baik. Bagus. Neng, mau Neng? Minum, Neng. Ini kalau kecil ini bisa tinggal di tackle aja. Bisa mengecil lagi, mau lebih kecil lagi nih, Kak. Kecil jadi apa? Enggak kelihatan. Jadinya terbang jadinya kayak kecil ini. Banget. Kecil lagi, bisa lebih kecil kok ya? Ya Allah. Gak kelihatan. Ya udah Kak, kita udahan dulu ya. Kita putus, oke? Okay? Putus. Aku udah bosan. Itu omongan manusia-manusia yang lagi pacaran tuh. Kita putus ya, aku sudah bosan. Enggak, biasanya kita putus ya. Aku harus fokus ini dulu. Aku padahal ada cewek lain. Oh, itu kamu ya? Enggak lah, macam-macam lo. Kamu kayak gitu.
Ya udah kak, kita putus ya. Aku mau cari cewek juga nih. Ya udah, dadah. Aku suka cari cewek banyak-banyak. Aku nikahin satu-satu. Astaga. Itu hanya bercandaan ya, hanya bercanda. Wah, kita viralin ini. Yang kayak gini kita viralin. Itu hanya bercanda. Di video di deskripsi itu hanya bercanda di bawah. Ini beneran. Jangan, pasti kamu lagi rekam terus dipotong, di-cut bagian itunya aja. Dimasukin ke TikTok. Seolah-olah aku ngomong kayak gitu. Iya, nanti kamu lihat aja kalau misalnya di-tag banyak-banyak gitu ya. Aku langsung ke dalam tanah. Enggak, bercanda. Aku udah dalam tanah. Udah. Ya udah sana kalau mau cari cewek dadah. Ya bye bye kakak, thank you udah ngobrol. Bye bye.